Mana pula kedai Musatira ni? Kata dia orang makanan kat kedai Mus ni terbaik. Bukan Musme, Musatira. Musme dia adalah kat rumah dia tu, kan? Musme sekarang dah kaya. Musatira. Musatira ini kot. Inilah dia kot ni. Ha, okey, okey, okey. Main masuk tu. Mana kau apa dalamnya? Macam-macam benda ni meneja ada. Kasut ada ni. Ini bandel, bandel ni kan. Kasut menarik ni meneja kan. Mana? Mesin tu apa? Apa dia? Mesin apa tu? Mesin jahit lah. Kalau kamu nak jahit apa dia, lengan kamu boleh aku jahit. Ada? Mus ni macam-macam lah kan. Mus ni mesin jahit pun dia ada. Apa kerja dia ni? Mesin jahit ada, kasut ada. Banyak projek ni, banyak duit dia. Oi. Kau ingat senang kan nak dapat model? Kata orang nak buat benda-benda macam ni, kamu tengok tempat dia. Cantik, gelap, gulita. Ha tak? Bawa mambang masuk pun orang tak nampak. Ha tak? Tapi tak tahu dia ada bawa kereta kan? Mari kita masuk dalam. Assalamualaikum, Mus. Assalamualaikum. Mus. Yeah. Ada dari jauh aku datang, Mus. Memandangkan aku dah datang ni kan? Kamu pakai mic ni. Yeah. Mic ni nanti aku set kan. Ini buka lah ni. Aduh. Asyik. Kamu ni siang-siang nak jadi Zorro. Cuba ni. Di mana kita boleh bersembang kat dalam? Silakan. Kita masuk dalam bandar. Bandar dengan studio. Cantik tempat kamu ni, Mus. Alhamdulillah. Apa tu? Gun and Roses? Roses. Tuan meja? Gun and Roses? Ada? Bok kemari pun ada? Yang depan tu. Yang depan yang mana? Yang ini ni penting ni. Yang ni ada apa? Tuan manager, lupalah. Kumpulan 89 punya kamu. Tahun 89, kumpulan Satira. Gitar dia ni lah ni. Anilah pokoknya kecil ni. Kamu tengok gambarnya. Sepet matanya. Tapi sekarang pun dia sepet juga. Manager, sekarang kamu tu dia sepet macam gambar juga. Tapi kita pergi dalam. Banyak lah koleksi-koleksi ni, Mus, ya? Ya. Sweet Chai. Sweet Chai, kenangan lama. Semua ada ni. Pengalaman. Gitaris story. Wah. Ini dengan Ali dulu. Dengan Ali? Ali mana? Ali Gitar Gallery. Ya. Dia orang buat. Terbaiklah. Panggung Federal. Cantik. Ini kan buat studio ke apa ni, Mus? Ini kira studio cafe lah. Studio cafe. Jadi, studio pun ada dalam. Cafe pun ada. Bandel pun ada. Ni drum set ni, siapa yang nak pukul rupanya ni? Tunggu kau lah. Macam mana kau nak mengukur yang drum sini? Aku tak kerti aku. Nanti aku mohonkan tu. Tak kerti aku. Ada. Manager lain macam drum. Kecil besar itu je, tom-tom je. Macam mana kau nak kata? Bunyinya besar. Bunyinya besar. Ubi bersuara lah. Simbolnya tak bunyi, Mus. Getah. Ini senang sikit. Ada bunyi. Tapi kan tak boleh kata kuat-kuat. Dia bukan macam yang biasa ini, elektronik je. Kuat pukul pelan baru itu bunyi ya. Kuat baru itu tone dia. Sama aja. Tapi kalau main, dia main drum elektronik ke, drum kayu ke, serupa. Man tetap man. Bukan. Aku takut bukan. Kalau drum macam ni, aku takut terpukul kuat, pecah. Tak ada. Ini apa? Itu satu set lagi. Satu set lagi. Itu dia. Baiklah, manager. Dah lah, tapi empuk lebih-lebih tak boleh. Nampak? Bunyi dia sama je. Sama je bunyi je. Tak ada bunyi langsung. Tak bunyi? Itu tak. Terdandut. Mus. Kita sembang kat situ, Mus. Sila. Aku nak tahu juga ni. Benda yang kamu buat ni. Aku tengok depan ni. Mesin jahit pun ada. Mesin jahit pun ada. Apa yang kamu jahit?
Itu kira antik punya collection. Antik. Pasal kita pun ada kedai bandar juga, jadi kenal lah ada ada antik-antik sikit. Untuk jual ke apa tu? Kalau ada orang sudi nak beli, memang kita nak menjual. Berapa riban pula tu? Tak ada riban-riban. Nak jual murah-murah je. Ya, begitu-begitu. Okey. Musatira ni kan, member lama, kan tak? Macam adik abang. Apa nak kira? Tak? Apa nak kira? Kita duduk mana, Mos? Kita duduk sini. Sini pun boleh. Okey. Cantik ni, Mos. Ini Mos, kan? Sebelum kita kan bersembang panjang, Mos, kan? Aku ada niat lah, Mos. Aku nak tahu nak jumpa. Aku nak bagi kamu satu kalender, Mos. Alhamdulillah. Max punya kalender. Ada AG, ada One, ada Lantaro dan ada laku. Okey. Datu One Membes. One Membes lah kali ni. Projek dia okay lah. Dia pun boleh kan? Baking sekali. Sedap. Datu apa ni? Kamu size M boleh pakai? Boleh Boleh. Ni size M sort ini, saya baju ni kan. Memang aku khas untuk bawa untuk kamu ni. Nanti aku tengok saya sekejap. Ini memang terpadu lah. Kain Zildan, print DTG. Takkan tak muat, nampak? Omboi. Macam berjanji. Elok-elok. Aku dah tahu. Alhamdulillah. Aku pada kamu memang aku dah baca dah, kan? Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan, Main. Terima kasih. Awak telah berjaya. Berjaya apa? Berjaya menjadi seorang YouTuber. Itu dan semua Allah Ta'ala punya kerja. Ya. Dia buka ke pintu hati untuk bekerja, berusaha, kan? Untuk kalau kita ni, macam aku dah ada channel ni, aku boleh tolong kawan-kawan. Ya, Main. Bukan kawan-kawan, orang yang tak ada kena-mena pun aku tolong juga. Betul. Ini aku tanya kamu lah, Bos. Kamu punya bisnes ni, kan? Apa benda yang kamu jual, Bos? Okey, ini pasal PKP lah. Okey. Semuanya dah slow. Barang-barang sound system pun duduk terperap dekat store. Barang-barang backline ni pun, barang-barang ni semua duduk terperap. Jadi, aku pun duduk fikir apa nak buat. Takkan kita nak tunggu juga. Walaupun kita tak boleh nak plan panjang-panjang, tapi nak kena buat sesuatu. Betul. Jadi, sebelum ni, saya meniaga dekat Bukit Ampang. Kat buat food tu. Truck. Jadi bila dah PKP sana tak boleh nak meniaga, itu yang saya cari kedai. Alhamdulillah jumpalah kedai ni. Jumpa dengan tuan kedai dan dia pun sudilah kita berbincang-bincang. Okey, kita join. Dia pun memang nak buat konsep macam ni. Jadi bila saya sampai tu, saya pun join masuk. Kita pun bawa masuklah barang daripada store yang dah lama tak di on tu. Pasang kat sini. Habis studio lama tu yang dekat Ampang tu macam mana? Studio Ampang dah lama dah pindah. Pindah? Kita kat Ampang tu 91 sampai 2002. Dah pindah manager? Ada rekod kan manager? Ada. Aku takut. Kadang-kadang manager aku ni terlupa. Habis tu, Bos? Jadi masa mulanya 91 dekat Ampang Point. Lepas tu 95. Saya sewa tempat Syairi. Syairi Amri dekat Menora. Dekat Menora Rekod tu. Jadi saya buat studio kat atas. Tu first time buat professional studio lah. Komplit dengan cermin apa semua. Ada tiga bilik. Dua bilik pakai, satu buat untuk editing, untuk simpan barang. Lepas tu 2004, 2003 macam tu. 98, 99 saya balik ke Ampang Point balik. Balik ke Ampang Point balik, lama jugalah sampai 2003. Lepas 2003 tu daripada Ampang Point pindah ke Pandan Indah. Pandan dah lama Dah lama dah tu. Berapa tahun Pandan Indah tu? Pandan Indah sekarang pun masih ada lagi studio ada, tu. Ada lagi. Cuma apa tak beroperasi. Heaven Studio juga. Heaven Studio juga. Yang itu aku tahu Heaven Studio tu. Aku tak silap, aku dekat Ampang tu ada sekali kau datang tu. Banyak kali kau datang. Yang aku ingat sekali. Yang kau ingat sekali. Tapi yang cerita aku datang langsung apa? Ini banyak kasut ni, Mus. Ya. Yeah. Kasut ni macam mana, Mus? Kasut ni kira bundle punya kasut. Original. Original. Ya ke? Original import daripada Korea dengan Jepun. Harga dia lembut ke keras? Harga dia lebih kurang RM150 macam tu. Ambil tapi, dua boleh diskaun. Tapi setengah orang, Mus, kan, mereka hendakkan harga yang dia orang suka yang keras.
Oh, yang kerai tu ada juga. Ada juga ya. Ada juga. Ya. Jadi kita pun nak cerita kerai-kerai takut nanti kawan-kawan pun tak lalu. Jadi saya pun tak maulah sampai letak yang kerai-kerai lepas tu tak jalan langsung pula kan. Sambutan macam mana? Apa ni ini tempat kamu ni? Sambutan okey. So far 22 hari bulan ni Bob Sentuhan nak buat showcase kat sini. Dia dengan Dean. Dan Taj Mahal. Dah berapa bulan? 22. Aku jemput. Aku nak datang. Jemput. Cantik sangat, Mai. Okey. 20 hari bulan hari apa tu? Hari Sabtu. Naja? Hari Sabtu kita ada kat mana? Kita tanya. Kamu cek dari? 15 si Syam punya band. Syam mana? Syam Ubi. Buat kat mana sini buat, juga? Buat kat sini juga. Cantik. Jadi kita duduk pelan-pelan buat itu barang-barang untuk live streaming pun dah ada sikit-sikit. Ada juga ya. Adalah 2 biji kamera. Jadi kalau Mai nak Mai buat apa-apa kat sini, Mai, you are welcome. Insya-Allah. Anytime. Aku set dengan manager aku ni kan. Sebab apa manager aku ni dia suka apa, kadang-kadang dia ada sukat, nak suka jalan kan. Nak suka tanah. Dia suka tanah jauh. Daripada Ipoh pergi Kuala Lumpur sukatnya dia tak lalu tu kan. Kena confirm dengan dia. Confirm. Okey. Orang kanan gitu. Yeah. Ini kata ada buat apa ni order makan-makan kan kat sini? Ada. Makan pun ada. So, mana di sini? Masak ni mem masak dekat rumah. Betul? Kita bawa sini, kita panai-panaikan. Ada juga yang masak kat sini, contoh chicken chop apa semua tu. Tapi kuah-kuah kita dah siapkan dekat rumah sebab kafe ni bukanlah kafe yang besar yang boleh masak asap berkepui-kepui. Jadi ini macam corner lot dia. Macam itulah juga aku. Cuma dia ke belakang. Dia memanjang sikit. Dalam ya. Ya, memanjang dalam. Cuma lebar dia tak ada ya. Sebab kita berkongsi sini, sebelah sini spa. Dengan depan sana ada kedai vape. Jadi satu unit dipecah jadi 3. Patutlah. Yang sini yang saya punya ni paling besar lah. Patutlah jadi lorong belakang. Kalau tapi kalau jadikan satu tu besar tu kata. Jadikan satu besar. Memang best lah. Okey, memandangkan ya. Kamu punya perniagaan ni pun aku rasa nampak jalanan cantik juga dengan barang yang kamu ada. Ada gitar, ada segala benda lah kan. Boleh jam kat sini pun, Mai. Boleh jam ya? Boleh. Kalau macam drum set macam tu, kalau aku pun pecah lah. Tak ada. Itu baru buka sound yang dia tadi. Aku belum buka sound yang trigger punya. Easy drum punya sound. Bila pakai hat tu, hang order je. Nak drum DW kah? Nak drum Tama kah? Petik je bunyi dia datang. Drum tu jugalah. Kamu dah siap. Kamu dah siap pun? Ya. Sebab apa, kita sekarang ni dah modern. Betul. Betul tak? Jadi kita recording pun, kita bukan nak dulu kita record akustik betul. Yalah. Sekarang pun kita masih pakai. Tapi bila macam kemudahan yang ada lah. Bila kita record MIDI, maknanya sound tu kita boleh tukar-tukar. Maknanya masa hari kita record, kita rasa macam dah sedap. Tahu-tahu bila dah mix, campur bubuh gitar, bubuh tindan tu, tindan ni apa semua, jadi kecil pula drum sound ni. Tukar drum set daripada Tama tadi cari DW. Baru dapat sound dia. Tak payah nak katuk beria ke tak? Tak payah nak katuk beria. Belum beda. Ya. Nak polish pun, nak edit pun mudah. Senang lah. Betul. Jadi saya try benda-benda macam tu lah. Try nak explore benda baru. Sebab kita ni orang lama. Betul. Jadi so far ada satu, bukanlah kata hati saya ni, kira kita punya gang lah. Budak-budak student ITM, budak-budak. So kita rekod untuk mereka, kita turunkan pengalaman kita lah, Mai. Betul. Kan? Jadi kalau kadang ni kita nak bercerita, kadang orang tak mau dengar. Kan? Tapi kalau mau, Mai lah. Betul. Mana yang kita tahu sikit-sikit ni, bolehlah kita share. Boleh lah, bagi tahu lah. Betul. Okey, kalau sekarang ni kita tahu dah dalam perniagaan kamu ni pun, nak maju akan datang ni, akan insya lebih Allah, maju lagi. Main-main ni mesti okey sat lagi. Ready pula nasi dalca apa semua. Memang mengecil. Ini aku nak tanya lah, Mosin. Kamu dengan Satira tu tak? Dengan Satira, Mus Satira sebagai main gitar. Kamu dengan gitaris Satira, selepas dengan Satira, adakah kamu campur-campur dengan grup-grup mana-mana? Satira first album 89. Second album 91. Lepas 91 tu
banyak bawa haluan lah. Biasalah ada family lah apa. Di dalam di dalam satira tu. Apa lagu yang yang hit? Kau Masih Kucinta. Macam mana? Nyanyi sikit. Percintaan engkau dan aku. Siapa dah orang tu kat tu? Aku tak harap kamu ni. Macam. Ada dua album lah dengan. Dua album dengan ACS. Lepas tu saya join dengan Wow. Saya join dengan Wow second album. Wow, Adi ya? Adi ya. Okay. Adi is megat dengan Allah lupa. Basis Man. Man Metalian. Ya, betul. Jadi lepas tu bila dah join dengan dia orang, alhamdulillah banyak juga show. Lepas tu saya backing dengan Sima, masa dulu kan Salem lah apa semua dulu kan. Dulu kalau punya lah. Lepas tu baik-baik artis. Sampai tu masa saya tengok, tak boleh ni, kena cari satu bisnes yang lain pula. Sebab kita nak jual, kita main muzik, kita jual diri kita. Kan? So makin lama kita pun makin renyuk kan. Betul. Orang nak tengok orang muda. Betul. So kita pun beralih lah, belilah barang sikit-sikit. Buat. Tapi aku tak ada tengok kamu renyuk. Ya. Yeah. Aku tengok pertama handsome, kamu dah perang. Allah. Dah macam kamu ni mus. Dah perang tapi ada campur putih sikit lah. Itu mesti lah kan. Tapi kamu ni yang saya tengok makin hitam je. Tak, rambut aku. Cuma selai-selai je jenak tengok putih. Memang ada highlight putih. Itu Allah Ta'ala yang bagi. Betul. Sama. Itu sebagai penyuluh kita nanti kat dalam ni. Ya, adalah sebagai lampu. Betul. Kalau tak ada putih. Kalau kita tak ada yang putih ni. Tak ingat. Gelap gulita kita kat dalam tu. Macam mana? Kita balik pada alam itulah. Alam itu tu lambat lagi. Kita alam ini kita fikir sekarang. Alam itu kita ada dalam. Dalam tu ada aku sikit berat lah kan. Persediaan tu tak cukup kan. InsyaAllah. Itulah. Ini Mus. Dari segi lagu Mus ya. Lagu kamu banyak dah apa ni kompos mana-mana lagu mana-mana siapa punya tu. Saya ni banyak buat lagu fast. Lagu slow tak ada. Lagu-lagu slow kurang. Aku dengar cerita kamu pernah main dengan apa ni Jebara? Tak ada. Saya pernah bawa depa road show untuk Nescafe. Kau bawa dia pergi show. Memang bagus dia orang nak buat untuk promotion dia orang. Jadi masa show tu kami dapat dengan Nescafe 36 show. Banyak tu. Around satu Malaysia. Tapi bajetnya taklah besar. Tapi kita pun bukannya target show tu yang sampai besar-besar. Kita punya target show tu mesti ada crowd yang kena besar. Betul. Barang patut-patut mula-mula start show petang main. Lepas asar main. Pasal bajet lampu tak ada. Jadi kita nak main malam, power nak kena besar, semua kan nak pakai lampu. Jadi kita pun di sekarang buah kata okey kita try dulu. Okey tak apa buat petang tak apa. Lepas yang penting orang ramai. Dia punya sistem cantik. Sistem macam tu bawa lori satu tan je, Man. Satu tan. Janji berbunyi lah tu. Janji berbunyi. Jadi sebab motif utama, kalau kau main bagus, kau duduk atas tu barang macam mana pun tetap bagus kau main. Betul. Macam saya tengok Mei dululah. Jora-jora. Malam duk cerita. Saya tengah mabuk ah. Mana nak main besok ni. Lepas tu teringat cerita tu. Mei. Cakap budak-budak ramailah adalah geng-geng budak-budak muda. Cakap Mei Johan juara kan. Kau orang juara kan? Yang berentak hari tu macam-macam. Desire, Fabian, apa semua. Tapi kenapa Mei boleh menang? Kerana main bersih. Kita bukan cerita main terror, Man. Kalau terror, semua orang terror, Man. Kita bukan terror. Itu bukan terror. Tapi Mei keluar bersih, main. Rhythm cantik, solo tersusun. Tak ada mistake, tak ada apa semua. Menang nombor satu. Wow, saya cakap. Itu yang saya balik-balik fikir. Kamu ada ke pergi? Ada. Tahun 86 tu?
85 86 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
tak kena lagi. Aku pun tak ada apa lagi. Masa tu masih duduk merayau sana, merayau sini. Kan, bila komplek kejap sana, kejap sini, kejap kan. Hilang timbul, hilang timbul. So, macam tu lah. Tapi itulah kenangan. Lagi satu masa tu, left-handed pun ada. Left-handed pun main. Bagus. Sound. Mwah. So, itulah pada saya. Tu cakap budak-budak, hampa main tak terror tak apa. Main mau bersih, jaga kebersihan. Betul. Drop, drop, seketul-seketul dengar. Laju orang tak dengar apa-apa. Speed gitar pun. Tapi orang tak dengar. Apa cerita? Apa ceritanya? Betul. Orang nak tahu ada story ya. Iya. Sebiji masuk telinga tu ke lega atau lega, apa? Lega. Itulah ceritanya. Tapi kalau cerita pasal tahun 86 ya. Iya. Mereka jadi juara tu ke? Yalah. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Dia dah tentukan. Kita semua usaha aja. Yeah. So, usaha buat yang terbaik. Yeah. Kan? Yang menentukan Allah Ta'ala. Kan? Yang memberi kita ruang naik step by step. Step by step kata. Semua dia aturkan. Betul, Man. Kita sekadar usaha. Yeah. Kan? Yang telah dilorongkan oleh oleh Allah Ta'ala. Betul. Kita ni betul. Apalah ada sangat. Kita, kita jentera je. Kita ni ada bakat je lah. Jentera. Ada bakat, itu pun dia yang kurniakan bakat. Dia yang kurniakan bakat. Betul. Kalau nak kira kita keluar daripada dalam perut, kita kosong je. Tapi dia dah isi semua siap. Betul. Dah. Kemana ada tuju kita, apa kita nak buat. Ini kerja kita tak dapat nak dipertikaikan. Betul. Betul. Tapi memandangkan balik kepada KP kamu ni kan. Bila nak sampai nasi kita ni perut dan bolor ni tak? Sekejap, saya usah. Kalau kalau kamu usah kan pergi tengok kejap. Manager aku boleh dia pause ni kejap. Okey, break sekejap. Okey. Man, tadi order nasi dalca. Ni nasi dalca. Aku duduk sana lah. Ada ulam sikit, ada sambal belacan. Tak cukup sambal belacan, beritahu, Man. Cukup. Ayam kunyit, boneless chicken. Okey. Rekod. Udah rekod dah. Aku kan baru cakap. Best manager. Najib aku ni nak, rasa nak aku cium je pipi. Okay. Nasi pun dah siap. Nasi apa ni? Ini nasi apa ni? Ini nasi dalca kami panggil. Nasi dalca? Nasi ni special tomeh punya. Ada dia punya ramuan-ramuan dia. Dalca ni kari sayur. Kari sayur? Ni Kedah sebenarnya, Ustaz. Kedah punya, Ustaz. Saya Kedah ke? Saya Kedah. Orang rumah Perak. Betul Kajar. Betul Kajar. Dekat lah dengan rumah Malaysia. Ya ke? Kampung Dobi. Ini siapa punya? Ini manager punya? Ini manager punya. Tengok manager macam orang putih. Chicken chop. Dia makan chicken chop. Nampak macam padu. Memang padu, insyaAllah. Tapi kalau orang nak makan di sini, cukup ke manjanya, Mus? Cukup. Kalau ni kat luar ada lagi. Tapi kita spare je dulu. Cuba kamu ambil kursi duduk. Duduk dulu ni. Aku nak nyembak pasal akan punya makanan ni kan. Ini Mus. Kalau orang nak datang kan, macam mana, Mus? Kalau kamu minat tengok video ni, nak datang tempat kamu, cuba kamu beritahu kat mereka macam mana cara nak datang. Kalau surf dekat apa Waze dengan maps Chucha Foodie. Apa? Chucha Foodie. Chucha Foodie. Chucha Foodie. X Bundle Cafe. X Bundle Cafe. Yeah. Tapi kalau X Bundle Cafe dah sampai lah kot. Ya dah. Abi kalau orang nak put panda ke, nak bungkui ke apa, ada boleh buat juga? Boleh buat juga. Tapi buat masa sekarang kita duduk dengan susun balik pasal hari itu kan PKP panjang yang baru ni. Jadi adalah sikit masalah-masalah tu. Jadi ni baru buka balik 2 bulan. Baru duduk susun balik. Kamu sembang dulu. Kamu sembang je. Aku sembang je. Aku tengok benda ni. Sambil. Aku dah gerak tengok nasi ni, Mus. Silakan. Ini masaknya di mana ni, Mus? Masaknya di rumah. Bawa mai kat sini, panaskan, hidangkan. Aku rasa sikit, Mus. Rasa. Ini yang dekat macam siaran TV lah, macam jalan-jalan cari makan lah. Memanglah ni tengah hot. Max. Kari dia padu. Saya buat ni. Pandai Perak kamu. Sampai Kedah. Pandai kamu tengok rumah tu. Tu pun kita duduk ni kan, rempah ni tak kena. Ya kan? Ialah kita orang Kedah bang. Tiap-tiap hari kena ada gulai. Orang sana panggil kari gulai.
sedap. Dia punya kari lain macam sedap. Ya, Alhamdulillah. Aduh. Itulah Mai lah try. Lah nasi dalca kami start daripada pukul 11 pagi. 12 pagi, 12 tengah hari sampai malam. Jadi itulah kepada kawan semua. Jangan ketinggalan. Ya. Yeah. Dia punya kari memang padu. Alhamdulillah. Memang padu. Sebab kari ni rasa dal pun ada, rasa kari pun ada. Ya. Yeah. Apa nama itu yang jadi dalca? Dalca ya. Dalca ni kalau ikut kata hak yang mamak punya kan kacang parpu tu. Kan? Kalau orang Kedah, orang Perak apa sikit-sikit ni dia campur dia jadi dalca. Gulai kari sayur. Dia tak ada ayam, dia tak ada daging. Dan kita buat sayur saja. Tapi mereka tak makan lah. Tak apa. Aku dah makan dah. Sampai-sampai tadi dah makan dah. Aku ingat belum makan lagi. Aku tidak memang belum makan. Menanti aku nampak tu. Daripada pagi tadi, asyik togok yang sejuk je. Mana dia minum tak ada tu. Tapi dia manager yang baik. Best manager. Best manager yang dua. Bukan senang jari je lah. Kalau dia lari, jenuh aku. Jenuh aku nak buat kerja seorang macam mana kan. Dia ada kesayangan aku pun. Ini, Mus. Pagi-pagi dia start buka pukul apa ni? Okey. Lah ni hari Isnin sampai hari Khamis. Kami buka 11 pagi. Start 11 pagi. Sampai? Sampai 7 petang. 7 petang? Hari Selasa, hari Rabu, sampai tengah malam. Sampai pukul 12? Sampai pukul 12. Pasal ini apa benda pula ni? Inilah special nachos. Ini apa? Cheesy nachos. Cheesy nachos tu macam mana? Dia Mexico punya. Oh, Mexico? Cheer, tak payah pergi Mexico ni? Tak payah. Kat sini dulu. Pandan Indah ada. Mai kat sini ya. Tak payah apa benda ni? Ini daging. Daging digoreng-goreng-goreng dengan adalah secret punya rahsia. Campur tu campur ni sikit. Kita ambil kopok. Kopok ni special punya kopok. Kopok ubi kan ni apa? Ini ini kopok apa ni? Ini kopok Arab. Jadi kita combine Mexico punya taste tapi campur dengan Arab punya style, jadilah Malaysian style. Dia ada masam-masam sikit. Ya. Padu belajar. Aduh, pasti padu. Belajar. Kamu bawa secara mara ke matah ni. Kamu nak cari benda je ni, kaipo tak ada. Tempat dia je ada. Dia yang kebeli tu. Ya. Apa nama tempat kaipo tadi? Cuca Fudi. Cuca Fudi. Betul ke? Betul. Cuca Fudi. Cuca Fudi apa ni bandar. Bandar kafe. Cuca Fudi bandar kafe. Guna wish cari jumpa dah dekat sini. Insya-Allah. Memang pada MPJ je. Okey. Memandang kita pun dah sembang banyak dah. Aku pun nak mencekik ni. Lagi kita berembang. Lagi tu tak habis. Manager aku tu dah termenung. Dia dah termenung tu. Kan? Dia pun dah tengok dah dia punya chicken chop tu. Dia tak boleh tahan. Chicken fokus, topong sikit. Ini chicken chop lah. Ini nachos. Nachos. Ini nasi dalca. Belum lagi. Ini yang masam-masam ni, mayonis tu kot ya? Cheese. Cheese dia? Cheese. Lepas tu sedap. Pandai. Rumah kamu pandai masak. Jadi kita kat sini. Studio ni dia konsep dia studio kafe. Kafe ni dia jadi kita boleh main jam macam biasa, booking main jam. Tapi kalau studio biasa, kita ke booking kena boleh masuk 5 orang 7 orang saja. Betul. Sini bawa main satu gerabak pun tak apa. Boleh ya? Jadi satu booking nak main 3 band pun tak apa. Boleh ya? Boleh. Bawa kawan main ramai-ramai makan. Makan bagi orang lain. Makan bagi orang lain. Studio. Jadi bila contoh katalah booking 1 jam RM40. Ambil 3 jam main. 9 sampai 12. Contoh kata. Tak payah nak takut dahaga ke apa. Tak payah takut dahaga, main duduk kat sini apa semua nak keluar masuk ke apa ke. Okey. Pukul 12 kita tutup pintu. Tak ada sound tu keluar lah. Sound tak keluar. Jadi official kedai dekat depan tutup. Tapi kita studio masih beroperasi lah. Kita buat kerja sampai. Kadang-kadang kita praktis. Kalau lapor, order aja. Kau tak ada kita, boleh beli kita. Kau tak, kalau datang kata-kata telanjang, boleh beli seluruh pada jual. Kau nak nampak rock sikit, kau tengok jaket dia.
Kalau mereka pun nak pakai jaket, abang ni manager, ah, itu jaket dah. Ngam-ngam tu lah. Ah, nanti tu. Alah. Celui ya. Menjadikan manager. Dekat sikit dengan dekat manager. Ini. Ada mic, man. Cakap je. Aku tahu lah cakap. Tapi, kawan-kawan kita dalam YouTube ni kan, dia suka tengok aku ni bercakap depan depan. Jauh-jauh sangat dia orang rasa tak puas. Rindu lah. Ini, okey. Sekarang ni, macam aku pun dah sampai dah kat apa dia cakap apa? Cuca Foodie. Ah, Cuca Foodie Bundle Cafe. Bundle Cafe. Ha. Kalau kawan-kawan nak datang, boleh datang sini. Makan sini bagi saya memang terbaik. Chicken chop dia saya belum rasa lah, tapi manager dah meleleh helio dah. Macam saya, saya dah try lah dia punya kari ni. Puh, mantap. Gila-gila punya mantap kan. Selamat. Ini orang ramah dia buat ni. Oh, yang senang nak dapat menu-menu apa ni. Nak tak? Di sini kan ha. Mak dengan bapak je tak ada. Makanan memang best. Okey lah. Mus. Okay. Yeah. Apalah kata-kata terakhir kepada kawan-kawan kita. Satira ke. Peminat kawan lama ke. Peminat-peminat ke apa ke. Kata-kata terakhir ke nak bagi ucapan apa-apa. Apa nama? Oh ni lupa pula ada soalan ni. Itu yang baru duk teringat apa nak kata ni. Ada soalan lagi? Tak adalah. Soalan kata-kata ni. Yelah, apa nak kata eh? Macam Man cakap tadi, lah ni kita menjaga buka kafe, dulu main gitar, lah goreng burger, TOS limau apa semua. Betul. Eh? Bukannya berhenti kita berundur daripada muzik. Betul. Muzik dah dalam jiwa kita. Betul. Kita tak boleh lari. Betul. Pasal itu buat kafe pun barang ada, gitar ada, boleh main jam. Betul. Kawan boring boleh main duduk jam. Saya harap dengan ada benda ni kita dapat sahabat-sahabat lama kita dapat berkumpul balik. Betul. Boleh lepak-lepak macam semalam Jack apa MFTG lah apa semua main. Lepak apa semua Talib and the Gang Rock Stage punya artis line up main sini. Discuss apa semua. So, okay, mereka pun nak bagi kita projek sikit. So, ada nak rekod Asyik punya DFC punya. Nak buat rekod mana? Nak rekod sini. Jadi kita pun join semua sekali ni konsep dia. Makan ada, muzik ada, nak recording pun boleh. Nak main buat YouTube kat sini pun boleh. Pada yang tak ada barang ke atau nak cari kami buat servis-servis tu juga. Jadi baru duk belajar ni nak belajar lagi dengan Cik Man kita. Jadi harap dengan ada semua benda ni kita ada chance lah jumpa-jumpa lagi. Lepak-lepak lagi. Ingatkan nak jam dengan Man tadi. Tapi tak apa. Dia pun sibuk. Kita tunggu masa lain. Satu masa cantik dia. Okey. Mus pun dah habis bercakap. Aku pun nak bercakap juga. Yeah. Kenapa kamu jauh sangat? Bila aku tanya aku nak. Time aku cakap je kamu jauh. Aku cakap je jauh. Aku sebenarnya bukan apa manager. Terima kasih kepada Mus Satira. Kan, dia panggil aku datang. Rupanya dia panggil aku datang. Suruh makan. Itu yang mesti. Kalau makanan tu cincin-cincinnya macam mamak. Terlain lah. Dia makan. Kamu nampak? Ini makan hotel ni. Hotel. Chicken chop. Aku pun makan nasi goreng je. Tapi itulah kepada minat-minat. Jangan lupa datang. Singgah. Atau menggunakan Wiz. Cari apa ni. Cucang kan? Cucang. Cuca. Kafe bandar. Cari kat Waze, dia akan terus datang kat depan pintu tu. Jangan masuk terus dengan kereta pula. Kat pintu tu, kita rasa tempat dia. Yang kopo ni. Hui, saya rasa memang. Ada satu lagi, Man. Lupa. Bila Han cakap apa pesanan terakhir apa semua ni. Apa dia? Baru aku teringat. Man ni dah sekarang ni seorang YouTuber yang maju. Apa yang Man buat, kami pun nak buat. Nak ikut langkah-langkah Man. Boleh, tak ada masalah. Jadi, Man mungkin dah dapat subscriber banyak. Kami tak cukup lagi. Kamu ada channel tak? Ada. Mus Satira channel. Jadi, tu kami minta lah. Kita nak expose sikit kepada kawan-kawan, peminat-peminat. Kami memerlukan support. Musician-musician sekarang memerlukan support. Dengan subscribe, itulah support anda. Anda tak payah nak beli-beli CD kami lagi. Apa semua. Mana ada? Subscribe. CD ada? CD-CD adalah buat. Ada buat. Tapi dia punya perjalanan tu macam gitu sekarang. Jadi, bila kita subscribe, maknanya kita support industri kita. Betul. Tak gaduh keluar duit. Siapa pun tak minta apa. Betul. Dah bayar siap-siap dah. Jadi, macam saya ni, baru berapa ratus bagi
duk tengah nak catch up pergi ke 1000. Kalau sudi-sudi tu subscribe lah saya punya channel. Channel dia Mus Satira Channel. Yes. Jangan lupa. Nanti saya akan pinkan channel dia, Mus Satira Channel, akan pin kat komen kat situ. Terus pergi ke saya link tu, tekan je biru tu, terus pergi ke channel dia, subscribe je. Macam-macam perkembangan tentang music, tentang Mus, tentang segala benda ada kat situ. Nanti saya akan pinkan. Kalau begitu kan, saya pun tak ada dekat banyak. Saya nak berderah nasi dengan ayam ni dah tergolek dalam pinggan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.